Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fil akli wa syarafihi. Fasal tentang akal dan kemuliaan akal. Wa huwa manba'ul ilmi. Akal itu adalah sumbernya ilmu. Orang kalau punya akal, insya Allah mudah belajar, gampang. Tapi kalau akalnya nggak ada, nggak bisa, susah. Orang yang idiot itu ya, ya kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat akal yang cerdas. Orang dikasih ada ya yang ideal dikasih. Coba suruh belajar. Bisa enggak? Jangan belajar biasa, jangan yang nahwu sorob deh ya. Yang biasa aja enggak masuk. Bersyukurlah kita nih dikasih akal yang sempurna. Gunakan akalnya buat yang baik-baik. Jadi dia sumber ilmu. Komputer kah banyakkan ini nih. Penuh nih. Ya, muatnya banyak. Ya. Ribuan giga, jutaan giga ya. Komputer Tuhan, Masya Allah. Dibuat semuanya ada komputernya semua. Kalau komputer ademnya pakai kipas, ada kipas anginnya. Kalau ini ademnya pakai wudu. Makanya kita kalau berwudu palanya dibasahin ya. Ya. Biar adem. Wa yadullu ala syarafi qauluhu alaihi salatu wassalam, dan menyuki atas mulianya yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awalu ma khalaqallahul aqlu, awal apa yang Allah ciptakan adalah akal. Jadi pertama sesuatu yang Allah ciptakan akal pertama. Faqala lahu aqbil fa aqbala, lalu Allah berfirman kepada akal, menghadaplah engkau, lalu yang menghadap. Jadi rupanya akal makhluk. Berarti secara ini kalau begini berarti global akalnya. Lalu dikasih. Summa qala lahu adbir fa adbara, kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, mundurlah kamu, ia pun mundur. Fa qala izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Kata Allah lagi, demi kemuliaan dan keagunganku, ma khalaqtu khalqan akrama, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia, alaiya atasku minkan, daripada engkau. Jadi yang paling mulia Allah ciptakan akal. Iya, jelas. Berapapun duitnya, ada ya, seseorang umpama akalnya rusak, ya, akan diupayakan. Sekalipun 1 triliun sekalipun, ini mesti bayarnya obatin ini 1 triliun pak. Berani nggak bapak? Jangan 1 triliun, 10 triliun saya punya duit saya bayar umpama. Tapi nggak kebayar gitu tuh. Akal. Masya Allah. Ada orang anak keluar, perot, dilahirin, alhamdulillah, normal,
keluar anak prot normal, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Berapa banyak orang keluar anaknya prot, apa yang terjadi? Anaknya apa istilahnya, sindromnya. Bersyukurlah kita normal, cerdas saudara kita pun begitu. Ini yang kadang kita lupa, bersyukur sama Allah. Dikasih kita otak yang cerdas, mampu berpikir ini, nah mampu berpikir itu. Kita lihat saudara kita yang kurang akalnya. Jadi apa bahan tertawaan orang? Berbuat begini diketawain, berbuat begitu diketawain. Gara-gara apa? Kurang akalnya. Iya, bersyukur kita dikasih akal yang sempurna. Bika akhudhu, dengan sebab engkaulah aku mengambil. Wabika utiya, dan dengan sebab engkaulah aku memberi. Wabika usibu, wabika u'akibu, dan dengan sebab engkaulah aku beri pahala, dan dengan sebab engkaulah aku memberi siksa, aku hukum. Jadi orang bisa disiksa gara-gara salah menggunakan akal. Orang bisa diberikan pahala karena dia pandai menggunakan akalnya. Ini kita pandai namanya, kita gunakan akal kita. Kita dikasih akal yang cerdas, kita duduk ngaji di sini, kita belajar. Dikasih kita beri akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita akal. Kita enggak mau mencela orang, kita enggak mau menghina orang, kita enggak mau merendahkan orang. Namanya kita pandai menggunakan akal kita. Kalau orang kita cela, kira-kira kita mau enggak dicela? Orang yang suka mencela, yakinlah dia bakalan dicela sama orang. Ya. Wali-walinya Allah itu enggak sering dicela, kalau itu mah ujian buat beliau. Naik pangkat. Padahal beliau enggak pernah mencela, tapi dicela, itu adalah ya ujiannya, dan itu ya sifatnya wali-walinya Allah. Di antaranya sabar, hilim, dicela dan dihina. Kayak Nabi kan sama saudaranya sendiri ya, dari Bani Syamsin, Bani Naufal, itu kan masih ada kerabatnya. Dicela, dihina ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya. Itu kan enggak jauh ada kerabatnya. Beliau dicela, dihina, itu ujian namanya. Dan juga tasliyah buat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril, aku bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, ma su'dadu, apa itu su'dad? Qala al-aqlu, dia adalah akal. Wa aqiqatul aqli, hakikat akal itu adalah gharizatun yutahayya'u bi idrakul ma'lumati nazariyati. Dia adalah tabiat ghariziyah, gharizatun, tabiat atau insting ya. Tabiat akal, insting bahasa kita. Yutahayya'u, yang disiapkan biha dengannya, dengan tabiat itu, insting itu, idraku, disiapkan akan mendapati, idraku mendapati, al-ma'lumati nazariyati ya, yang diketahui ya, atau pengetahuan ya, pengetahuan teoritis ya, nazariyat, pengetahuan teoritis. Artinya akal itu mampu memahami sesuatu teori-teori, mampu memahami pelajaran-pelajaran yang mesti dipikirkan, gitu. Nazariyah, membuat eksperimen, tajribat, ya. Ya. Akal kita mampu itu paham. Oh, kalau begini begini, kalau begini begini.
itu kan otomatis tuh, paham langsung. Subhanallah. Allah punya ciptaan yang luar biasa. Wa ka'annahu nurun yuqzafu fil qalbi, seakan-akan dia adalah cahaya yang dilimpahkan ke dalam hati. Jadi akal itu cahaya dilimpahkan, dihujamkan oleh Allah ke dalam hati setiap manusia. Orang ada yang cerdas akalnya, ada yang kurang akalnya. Bihi yusta'adu, dengan akal itu disiapkan, li idraki asya'i, untuk mendapati segala sesuatu. Wa zalika yatafawatu bitafawutil gharaiz, dan demikian itu berlebih kurang dengan sebab berlebih kurang instingnya, tabiatnya, insting pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukurin kita diberi akal cerdas, masya Allah. Lahir anak kita normal, alhamdulillah. Lahir lagi normal, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Kan ada orang lahir anaknya kurang normal kan? Kenapa bisa begitu? Itu kuasa Allah. Tapi kita banyak istighfar, jangan salahin Allah, salahin diri kita. Nah, takdirnya kayak begitu. Nah, kita bersyukurlah dikasih akal yang normal. Wallahu a'lam. Ya. Sini dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.